Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya King Saiful Jamil. Mudah-mudahan teman-teman semua di rumah sehat walafiat, panjang umur, bahagia dunia akhirat. Oke, sekarang aku lagi ada di lembah Gunung Salak. Gunung Salak semua. Alhamdulillah hari ini cerah ya guys. Kemarin tuh hujan. Tuh nggak kelihatan ini gunung-gunung sama rumah-rumah ya yang ada di sini. Jadi pagi hari ini lumayan terang, jadi bisa melihat ya. Alhamdulillah ini mungkin kabutnya juga sih agak-agak ini ya, agak gelap ya gitu. Masya Allah. Nah di sana ini sebelah kanan saya ini adalah ini tempat pesantren ya adik-adik kita di sini ya. Situ ada adik yatim, ada adik piatu sama duafa. Nanti insya Allah kita mau mampir ke sana, ya. Kita mau lihat di sana. Ya kali aja ada rezeki ya sedikit. Ya mudah-mudahan bisa menyenangkan mereka gitu ya. Gak apa-apa, pokoknya kita nggak usah malu. Lakukanlah walaupun sedikit, ya. Daripada tidak sama sekali, gitu. Ternyata senyum juga adalah sedekah, guys, ya. Kebiasaan bersedekah. Sifat yang mulia bagi yang berharta dengan harta atau dengan bahasa. Ternyata bahasa juga, bahasa tutur bahasa yang baik, berkata-kata yang baik, itu ternyata sedekah juga. Senyum juga sedekah. Senyum juga sedekah gitu. Jadi silakan kalian bersedekah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Mau duitnya banyak silakan, mau sedikit boleh, mau cuman senyum boleh, tenaga boleh, apapun boleh. Yang penting selama kita hidup di muka bumi ini, usahakan kita menebarkan kebaikan. Ya. Jangan menebarkan kebencian, ya. Kita banyakin saudara. Ternyata saudara 1000 saudara tuh kurang. Ya. Ya enggak? Terus punya musuh satu itu ternyata kebanyakan. Berarti artinya apa? Kita enggak boleh punya musuh. Satu aja musuh aja kebanyakan gitu. Jadi buat kita yang hari ini sedang musuh-musuhan ya, sedang gak tegor-tegoran, ayo kita saling apa namanya saling perbaikan. Kalau memang ternyata yang mau dibaikin gak baik, ya udah kita diamkan dulu. Yang penting kita tidak ada rasa dendam seperti itu, karena Allah Maha tahu gitu, seperti itu ya. Oke, itu kita lihat guys semua. Ya Allah, indah banget. Indahnya, indahnya, aduhai. Masya Allah, bagus banget. Saat-saat memadu cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku tercinta, penggemar YouTube-nya Bang Ipul, baik yang baru maupun yang sudah pernah mampir. Sekarang Bang Ipul ada di daerah puncak, nah, belakang tuh gunung ya. Dan kebetulan tadi habis sholat asar berjamaah di salah satu pesantren. Masya Allah ya. Jadi pesantren ini isinya adalah adik-adik yatim piatu ya. Adik-adik yatim piatu dan juga adik-adik kaum duafa. Jadi yang mereka tuh tidak punya tempat tinggal, dan mereka tidak punya ayah atau tidak punya ibu. Jadi benar-benar dididik di sini dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD ya. Sampai nanti SMP nanti mereka akan dipindahkan lagi ke apa namanya ke pesantren selanjutnya. Subhanallah, 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 subhanallah. Kita habis sholat asar berjamaah bersama adik-adik di pondok pesantren. Mereka ini adalah yatim piatu dan juga duafa. Masya Allah, dari surga. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kalau bangun di surga, masya Allah, anak-anak hebat. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita baru selesai sholat asar, sekarang kita lagi zikir asar.
Allahu Akbar, 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 Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Kabira, walhamdulillahi kasira, wa subhanallahi madrata wa asila, la ilaha illallah, ilaha illallah, wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu, wa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin. 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 Shadu Allah, ilaha illallah.
Oke guys, di sini anak-anak kita atau anak-anak yang luar biasa ini, ya Masya Allah, mereka sedang bertanya-tanya sama saya, katanya, Om, kiatnya sukses itu gimana? Aku bilang, sukses itu adalah bonus dari Allah, tapi kita harus tetap minta sama Allah. Jadi Allah yang bikin kita sukses, Allah juga yang membuat kita hancur. Semuanya bisa, yang penting sekarang kita jaga sholat lima waktu, harus tepat waktu, kalau bisa puasa sunnah, ya berbuat baik, itu aja sih. Insya Allah Allah akan angkat derajat kita, gitu. Kalau kita mau sukses, harus di apa namanya, kita sholat qobliyah subuh, dua rakaat sebelum subuh. Masya Allah, lebih baik dari dunia dan sisinya. Ya, karena apa? Dunia cuma sementara, adik-adik. Lebih baik kita sukses dunia akhir ini, ya. Semangat ya. Ya, ya, ya. Alhamdulillah ya. Biar semakin manis nanti hidupnya ya. Seperti coklat, amin. Ya. Masya Allah. Ya, makannya duduk ya. Ya, ya Allah, mudah-mudahan dapat ya ini kebagian semua, mudah-mudahan ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Masya Allah. Ya Allah, masya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, mudah-mudahan cukup ya. Ya, masyaallah. Masyaallah. Allah, masyaallah. Mudah-mudahan cukup ya, ya Allah. Tadinya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. Allahu Akbar. Masyaallah. Masya Allah. Ya, makasih dek. Masya Allah. Aduh. Masya Allah. Ya. Ini. Ya. Masya Allah. Ya Allah, cukup gak sih? Sisa berapa ini ya? Ya. Ya, habis sisanya berapa itu? Berapa orang? Yang belum. Coba minggir sini, minggir sini. 1 2 3 4 5 6. Ini sama ini. Hah? 7 ya? Kurang guys, 7 orang. Pegang, pegang. Beli lagi aja coklatnya, ntar bagi-bagi lagi. Tapi enggak boleh keluar ya, Ustaz ya? Iya. Kalau ntar suruh nunggu Isa, nanti dibeliin coklat lagi aja ya. Ntar bagi-bagi lagi ya. 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 Deh, tuh makan, dimakan, dimakan. Enak guys, aku sebenarnya bukan pamer atau apa. Tapi ya kenapa ya, memang kebetulan pas aku lagi mampir di pondok ini dan nginep, ya tiba-tiba ingin berbagi aja gitu ya. Ya walaupun mungkin tidak besar, tapi kayaknya kepengen aja gitu, ngebahagiakan walaupun cuma sedikit atau kecil, mohon maaf cuma sedikit atau tidak maksimal dalam memberikan kebahagiaan ini. Mudah-mudahan teman-teman di rumah juga banyak rezekinya, bisa berbagi juga sama saudara-saudara kita yang mungkin memerlukan. Ya, pokoknya berbagilah semampu kita, itu aja sih. Enak gak coklatnya? Enak ya? Manis ya? Alhamdulillah. Nanti kita beli lagi tuh nanti. Habis Isya ya, kita lagi mau nunggu sholat Isya berjamaah. Nama pondoknya apa Ustaz? Nama pondoknya apa ini? Pondok Yatim Duafa Tursina. Tursina itu kayak nama bukit ya? Bukit Tursina kan? Masya Allah. Ini lagi benar di Bukit Bogor. Namanya Pondok Pesantren Yatim Piatu.
Yatim piatu du'afa tursina. Yatim piatu du'afa tursina ini adanya di Bogor, persis di hotel apa Ustaz? Hotel apa namanya? Seruni, Hotel Seruni. Buat teman-teman yang pengen mampir ke sini silakan. Di sini banyak adik-adik kita tuh yang luar biasa sedang menimba ilmu. Ya, tapi di sini sih sudah ada donaturnya. Cuman kalau mau berbagi silakan ke sini enggak apa-apa. Ada